rematch Ryan Odell Sasa Psycho untuk Onyx IDNS Azzy Nizzy Mink Holigan Primazy dan juga Hack untuk IDNS. Dan sekarang ni di mid lane, clear wave yang sangat cantik, begitu cepat daripada Onyx sekarang ini. Terlampau laju, tetapi Udil sekarang ini dikejar oleh pasukan IDNS. Dan sekarang masa yang terbaik untuk mereka mengambil buff anti-mage. Begitu ganasnya sekali ini cubaan untuk merampas buff, tapi tidak berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, seawal begini anti-mage dapat menghasilkan damage yang begitu tinggi terhadap dua hero ni. Satu lawan dua. IDNS MP Fancy mungkin dalam masalah. Begitu cepat sekali first blood didapatkan oleh anti-mage. Ini saya cakapkan, diorang bukan saja top daripada segi team, single individual skill juga sangat-sangat menakjubkan. Mungkin next patch mereka perlu nerf anti-mage. Bukan anti-mage, nerf setiap orang yang ada dalam Onyx. Semuanya hebat-hebat belaka. Tak boleh macam kita cakap, bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Yep, Psycho telah pun bergerak di mid lane buat masa sekarang, membiarkan Terrace lah berada di bahagian bawah. Psycho perlu heal nyawa dia secepat mungkin. Udil, kita akan beri perhatian kepada beliau sekejap lagi. Tapi anti-mage yang mengganas di awal game mendapatkan satu kill di bahagian atas ini telah pun kembali ke belakang, berehat seketika daripada melakukan aggression. Tapi itu dia, tank tak tank. Amy Hooligan akan menggali tumpuan dia kepada Frenzy yang menggunakan Cloud. Amy Hack, ultimate dibuka, tapi dengan mudahnya Udil melompat keluar menggunakan ultimate Star. Anti-mage meneruskan di turtle. Kontes untuk turtle yang pertama. Ya, itu dia knock yang cantik. Kill yang bagus telah pun diambil oleh pasukan Onyx. Buat masa sekarang, Hack dalam bahaya, dikejar oleh tiga hero. Tapi agak sukar untuk dia ditumbangkan di sini. Itu dia ultimate dibuka. Tapi sayangnya, Udil pun juga tidak berjaya menghasilkan damage yang begitu tinggi. Sasa berada di bahagian dan dapat mengambil kill tersebut. Berjaya mengambil Azzy yang menggunakan hero yang bernama Kaja itu. Dan pada minit yang ketiga sekarang ini, tiga kill telah pun diberikan oleh Onyx Esports. Turtle yang pertama juga berjaya diambil oleh mereka, melonjakkan perbezaan gol kepada 2,000 pada masa kini. Ya, satu betul. Perbezaan yang besar pada early game. Okay, Esmeralda yang digunakan oleh Udil sebentar tadi masih lagi kita nampak macam tak cukup damage lagi kan? Masih lagi belum. Ini masih lagi di awal game. Kita tunggu di mid game nanti atau mid game esok macam mana. Bila dia dah siap item dia, kita akan tengok betapa sakitnya Esmeralda. Dan sekarang ni IDNS melakukan rotasi kepada bottom lane, securekan gold buff. Duyen memati saja, tidak berjaya mendapatkan. Berjaya Sasa menggunakan Death Sonata mencuri gold buff di bottom lane. Ya, dapat. Itulah dia. Tapi tak mengapa. Top ni, itu dia Amy Framezy. Tak boleh nak buat apa-apa ni. Walaupun ada hooligan dekat situ. Anti-mage mengganas. Bukan biasa-biasa. Terus saja. Lagi sekali, Spider ni akan diambil oleh pasukan Onyx. Ini memberi kelebihan utama. Kelebihan daripada mata wang untuk pasukan Onyx Esports. Tapi Psycho terperangkap di sini, berjaya mengalihkan diri tetapi tidak berjaya juga akhirnya untuk hidup. Dan sekarang ni Sasa masuk mengeluarkan skill tetapi tidak mengenai dan damage juga tidak mencukupi. Marksman masih lagi awal. Betul. Dan macam biasa lagi, Onyx Esports akan masih lagi menjaga top lane ini dan masih akan teruskan farm. Dia tak takut dengan hooligan. Nama hooligan pun dia tak ada masalah di sini. Tank tak tank, dia akan bantai saja. Nampak tu, dia berani. Dia tidak perlu takut. Dia merupakan seorang fighter, berjiwa fighter, menggunakan hero Tamos yang juga fighter. Dan kita dapat melihat Minion Fury dibuka tetapi Cloud masih lagi belum mempunyai damage. Dia tak takut, dia masuk ke dalam ulti Cloud itu. Dia yakin dengan hero yang digunakan itu, anti-mage. Seorang player yang kita tidak boleh langsung pandang rendah. Udil dan Ryan tahu pergerakan pihak musuh, telah pun standby di sana. Sasa membuka ulti dan berjaya membunuh Kaja tersebut. Dan sekarang ini IDNS agak kucar-kacir. Cara permainan mereka lebih mantap di sini. Onyx Esports telah pun mengumpul 4 kill. Dan kelebihan daripada segi Turtle
Turtle akan jatuh ke tangan Udil. Cubaan daripada Amy Hack untuk mencuri Turtle tidak berjaya sebentar tadi. Dan sekarang ini kita melihat anti-mage seperti memuli lane di top. Tapi ini satu pesawat dan tiga. Satu kampung datang perlu melarikan diri. Dia bukanlah seorang tank nak handle damage yang dikeluarkan oleh empat hero. Dan anti-mage masih lagi bermain-main di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Psycho datang untuk membantu anti-mage. Dan itu dia dapat mencuri farm untuk pihak IDNS. Psycho dalam bahaya. Telur saja Flicker keluar di sini. Amy AZ. Tak ada ultimate eh. Tiada Divine Judgment. Berlari-lari pasukan Onyx di sini. Anti-mage. MZ Ming. Chaos dibuka. Ya, hampir terkorban. Hooligan pun datang untuk membantu. Pada masa yang sama, kita Psycho tengok di bahagian bawah. Psycho, Blazing Duet dibuka Farm. Tapi tidak mengenai. Ya, tidak ada apa-apa. Masa ini diambil dengan baik sekali dan untuk Sasa melakukan split push di bahagian bawah. Sasa. Okey, itu dia. Dryer telah pun datang di sini. Pertempuran yang sengit. Berjaya. Anti-mage mendapatkan double kill. Amy Ziming dikorbankan juga triple kill untuk anti-mage. Dan Sasa sebenarnya sempat melakukan split pushing di bottom lane. Ya. IDNS seperti tak dapat nak jawab gerakan daripada Onyx Esports. Mereka nak jaga anti-mage dekat top, tak dapat. Hantar beberapa orang, rotasi dilakukan oleh Onyx Esports membantu menggagalkan pressure tersebut. Tetapi Sasa dilepaskan untuk melakukan split pushing di bottom lane pula. Ya, Sasa betul. Marksman pada level 11 sekarang ini pada minit yang ke-7. Jauh meninggalkan level IDNS. IDNS level paling tertinggi adalah level 8, iaitu Terisla. Yap, ini merupakan game membuli oleh pihak Onyx Esports nampak gayanya. Disebabkan Sasa dah terlampau sangat gemuk di sini. Sasa perlu diobati ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu dia, Sasa dah mula mendapatkan kill. Hack dalam bahaya. Miss Ming dalam bahaya. Dan itu dia. Empat daripada pasukan IDNS terkubur di sini dalam pertarungan tersebut. Dan sekarang ini Wave Dragon akan dibuka. Nampaknya tidak. Psycho bertegur sapa. Tanya apa khabar, sihat ke tak Minoto sebentar tadi. Yep. Dan sekarang ini dia dan juga Psycho berada di dalam base. Kedua-duanya dapat melompat keluar. Link keluar. Udil mencari peluang, menggunakan peluang kemasan ini untuk mencuri buff pihak musuh. Dan Kotek, satu pun turret daripada Onyx Esports yang kecundang. Onyx sekarang ini bermain dengan sangat-sangat baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dapat lihat prestasi mereka yang sangat bagus. Maksa Lunox membukakan ultimate-nya untuk melarikan diri. Sasa telah pun level 12 sekarang ini. MM yang jauh berada di hadapan. Itu level dia jauh berada di hadapan. Itu bukanlah satu benda yang mudah untuk IDNS hadapi ya. Dan sekarang ni semakin lama semakin jauh jarak gol ditinggalkan oleh Onyx Esports. 28,000 berbalas dengan 17,000. Sasa dah menyiapkan hampir ketiga item dah. Blade of Despair dah hampir hendak siap dah. Kalau dah siap Blade of Despair kali ini, tengoklah Sasa punya damage. Bukan biasa-biasa. So mereka perlu lebih berhati-hati di sini, tuan-tuan dan puan-puan. IDNS maksud saya. IDNS dalam bahaya. Perbezaan kill 11-2. Bagaimana IDNS ingin melakukan comeback di sini? Dah siap double or despair. Dapat satu kill. Amy berjaya menarik. Ini dia. Anti-mage datang daripada bahagian belakang. Ultimate dari Lolita kena satu hero. Hack dibunuh di sini oleh Sasa. Itu dia lagi satu hero. Hooligan dikorbankan. Lembu Sasa itu disembelih. Wah, triple Sasa kill oleh Sasa. Marksman lawan Marksman. Buat masa sekarang. Minik untuk Sasa. Perlu lagi satu hero untuk mendapatkan Savage. Tapi kita dapat melihat Femzy melarikan diri di top lane. Femzy dah larikan diri. Mizzy Ming pun dah mati. Wow, IDNS memang tiada penawar untuk penyakit yang disebarkan oleh Onyx buat masa sekarang. Onyx bagaikan tiada obatnya di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Onyx mengganas di sini. 15 berbalas 3 kill. Gol yang telah pun melebihi berapa ribu kategori?
Wow, 13,000 dah pun mencapai 14,000 pada minit yang ke-10. Ya, ini baru minit yang ke-10. Sasa kritikal dia telah pun sampai 1,600 yang ambil. Lord, ini bukan Sasa eh. Anti-mage dan juga Udil. Dia perlu lebih berhati-hati. Tidak boleh melakukan sebarang kesilapan di sini. Disebabkan pasukan IDNS telah pun bersiap sedia beratur mengumpan untuk membalas mencuri lot ini. Dan itu dia, Emizi masuk ke hadapan. Tapi dia yang terkorban. Goal light untuk Sasa. Tendangan yang cantik oleh Psycho. Itu dia double kill, triple kill. Maniac untuk Sasa. Adakah dia akan mengejar Maniac di sini? Tuan-tuan dan puan-puan. Savage. Savage yang dicari oleh Sasa. Berling ke belakang terus saja. Sasa mendapatkan Savage dalam match yang pertama mereka. Dan terus saja Onyx Esports akan melansi dulu dekat sini. Hello legendary. Dan itu dia game yang pertama. Diambil kemenangannya oleh Onyx Esports. 1-0. 1-0. Tercengang. Wow. Muka-muka pihak IDNS melihat kehebatan.